Balik lagi di channel Koki Ajaib. Nah, kali ini gue mau bikin cemilan yang simple. Ini pakai tahu. Nah, ini model masakannya ini tahu isi. Cuman isiannya kita ganti pakai Indomie. Nah, jadi sebelum kita lanjut nih, bagi teman-teman yang barusan datang, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga di share videonya. Nah sekarang kita jelasin aja bahan-bahannya di sini ada apa aja ya. Yang pertama di sini ada bawang putih. Di sini juga ada cabe. Nah, ini cabe kita pakai sekitar 5 biji aja. Nah, ini kita pakai Indomie ayam bawang. Nah, di sini udah ada tahunya. Nah, ini gue di sini pakai tahu Sumedang. Nah, buat nyegelnya semua, buat nutup supaya nggak tumpah-tumpah, kita pakai tepung. Nah, teman-teman di rumah bisa pakai tepung terigu biasa, dikasih air, garam, merica, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau di sini gue pakai tepung yang praktis, ini langsung pakai tepung bakwan aja atau tepung tempe goreng juga bisa ya. Ini bahan-bahannya semua udah jelas teman-teman. Jangan lupa nonton sampai akhir, like, comment, subscribe juga jangan dilupain. Oke, sekarang bahan-bahannya udah jelas, intro udah selesai. Sekarang kita ke dapur buat masak. Oke guys, di sini bahan-bahannya udah siap semua. Ini ada bawang putih sama cabe. Ini bawang putih udah dihalusin, terus ini cabenya juga dipotong kecil-kecil. Nah, ini udah ada isi dari tahu tadi yang udah kita kosongin. Nah, ini isiannya kayak gini. Semoga kelihatan. Nah, ini juga dari indominya. Sekarang kita mau masak minyak dulu. Oke, ini kita api kita nyalain. Oke, ini kita biarin mendidih. Sekarang kita di wajan kita tuangkan minyak dulu. Panas, kita masukin bawang putihnya sama cabenya. Kita masukin isian tahu dan berarti disusul sama minyak. Oke. Nah, ini minyaknya udah mulai panas, kita masukin. Kita aduk-aduk terus sampai campur semua. Oke, udah kita matiin. Kita biarin dulu di sini. Nah, sekarang kita nungguin airnya mendidih sambil kita nunggu kita buka. Guys, nah ini airnya udah mendidih. Sekarang kita masukin minyak. Campurin. Tumpah. Nah, ini pokoknya nanti kita masak ini sampai dia setengah matang. Nanti kalau udah setengah matang, kita tirisin, kita campur di sini, masukin bumbunya. Habis itu kita masukin ke tahunya, kita goreng. Oke, guys. Ini udah mulai lembek ya minyak ya. Oke, sekarang kita matiin, kita tirisin, nanti kita gunting-gunting sedikit terus kita masukin ke sini.
ditulis nih, udah ditulis ya, sudah mantap. Udah digunting-gunting, sekarang kita nyalain lagi kompornya di sini. Oke. Campur rata. Jadi ini isiannya tuh. Nah, ini sebenarnya ada cara rahasianya nih supaya bisa jadi agak nempel-nempel begini. Nah, jadi teman-teman di rumah tambahin aja maizena sedikit demi sedikit sampai mereka itu udah jadi kayak mau jadi adonan gitu loh. Jadi supaya nanti pas digoreng juga isiannya tuh nggak lari kemana-mana. Nah, sekarang kita coba isi ke dalam tahunya aja ya. Kita masukin ini. Dan juga jangan lupa buat teman-teman di rumah sebelum melakukan ini cuci tangannya dulu supaya bersih. Oke. Nah, udah jadi. Jadi satu. Ini lagi, kita isi lagi di sini. Oke. Udah, cukup nih juga. Udah, isi lagi. Nah, ini udah keisi semua, sekarang saatnya kita menggoreng. Oke guys, nah ini udah jadi. Kan tuh udah diisi semua, ini lagi dibalut pakai tepung bakwan. Bak dan satu. Oke, dibalut dulu semua.
Nah, ini sekarang kita goreng. Oke, satu tambahan. Yang kedua. Nah ini guys, ini kita goreng semua. Nanti kalau misalnya udah jadi semua, nanti kita plating, terus kita kesana untuk makan. Nah di sini udah jadi nih ya, udah jadi nih tahu isi Indomie. Wih, mantap banget tuh, lihat tuh. Oke, sekarang ya, nah sekarang kita cobain dulu. Oke, cobain ya. Enak banget. Dia crunchy, asinnya pas, gak terlalu asin, cocok buat jadi isian tahu isi. Oke guys, ini enak banget rasanya dan ini juga simpel banget, nggak susah, bahan-bahannya juga gampang didapetin. Nah videonya sampai sini aja. Bagi kalian yang udah nonton sampai habis, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga kalau misalnya video ini membantu kalian, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Nah udah, videonya sampai sini aja dulu. Oke, Jay pamit.